Oke. Halo. Aku mau jalan-jalan nih sama Joling. Kemana kita nih malam-malam? Mana ya kita enaknya? Apa kita harus pergi ke rumah si Om aja? Jenguk Pak aja Pak kita. Iya ya, mendingan ke sana aja. Iya yuk, kita tempat temannya. Udah. Telepon dulu ya. Oh, enggak. Enggak usah telepon. Pasti lah. Ada. Tadi ya. Sih dia lagi sakit bilang lagi. Pasti enggak kemana-mana sih. Meriang. Ke sana Pak kita. Oke yuk, let's go kita ke rumahnya Om Pei Burman. Kita minta ngobrol-ngobrol, minta jangan kayak apa kayak. Iya. Kangen juga gue udah lama tempat ini. Oke, selamat bertemu di sana. Tempat baik kita di sana. Yeah. Gue lagi jalan-jalan kafe bareng sama Pai. Gue lagi nungguin Pai. Jadi malam. Nah, ini gue lagi nungguin Jenderal Pai. Dia lagi sakit dia. Oke. Dia datang. Baik. Tampilannya. Wah. Duh. Udah bang. Bapak-bapak nih, berarti family man nih. Nggak lupa. Gara ini, B belajarnya begini. Gua malam. Ya cepat sehat lah ya. Ya. Yom. Yo. Ya, ya. Berapa lama lagi tuh jadi ya bangunan? Sebulan lah ya. Ngapain aja lu? Lu kalau seandainya malam gini sendirian enggak ada sih mulai gitar latihan itu udah jarang kan mulai latihan gitu maksudnya. Lu masih ya? Gua masih mau jadi lu suka gue. Iya, gue mau lo berhasil juga, makanya lo bener juga aku manage ini. Gue sungguh. Soalnya flownya kemarin udah enak. Iya, flownya udah enak. Kemarin tuh artinya cepet, cuman putus di tengah jalan, terus arsnya langsung lo. Iya. Berhasilnya lo, berhasilnya gue lah, kan? Iya. Ada muka gue ini, Peter. Katanya lo nih pelaksana yang jenderalnya di situ. Iya, lo tanya gue pribadi lo. Ya, pusing gue ya. Tapi memang, maksud gue, emang otak yang jasli. Jangan salah jalan lo, ya. Enggak lah, gue ya, seperti tadi gue cerita itu tadi. Umur berapa ini? Pas udah pikiran tuh memang
Jadi oke ya maksudnya. Begitu memang. Dari awal gue mau suruh lu bikin konten itu sebenarnya malah gue udah begitu. Cuman gue pribadi nggak bisa seini lu gitu. Ya. Lu lebih cocok kalau mau konsisten. Malah melalui ini bisa ngebukain pintu lu lebih luas gitu. Ya gue ngerasa sih gitu. Udah ini benang merahnya. Bang, balik ya bang. Thank you bang. Yups, pulang. Balik nih. Habis membereskan administrasi negara. Habis ketemu jenderal, minta nasihat sama jenderal. Eh jenderal.